lihat ya dari Singbang gitu. Oh iya. Soalnya kan pengunjung banyak tahunya di sini aja tempat kapal-kapal nih. Jarang yang tahu lewat di Puin Pangeran ini. Kalau nya trayek izinnya, kalau kita harus membeli mas di sana. Oh. Sekitar 5 sampai 50 juta itu. Di sana kan mereka mendata itu jumlah kapalnya berapa, diberi dimasukkan diberi bantuan atau di, kalau di sini ya seperti dianaktirikan lah istilahnya itu. Oh, terasa dianaktirikan. Soalnya kan sini sudah jalur wisata cuma sejak dulu. Kenapa yang baru-baru aja bisa masuk itu, sedangkan kita dari sini sudah banyak itu. Kenapa enggak bisa itu menembus itu?